warga miskin penderita paru-paru, sakit lambung, serta kurang gizi membutuhkan uluran tangan karena tidak punya biaya berobat. Kondisi ironis ini dialami Husen, pria umur 70 tahun, warga Dusun Telaga Kodok, Negeri Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kini dia hanya terbaring lemas di rumahnya karena tidak berdaya. Sementara istrinya hanya pekerja serabutan, menyebabkan dia tak bisa berobat ke rumah sakit. Kondisi Bapak sendiri, Bu, sudah berapa lama nih? Ini 1 tahun. Satu tahun tidak jalan ya, sakit. Iya. Untuk dari dinas kesehatan belum ada yang tinjau ke sini ya, Bu. Pak Babang, ini Bapak sebagai tetangga warga di sini. Bapak Husen ini. Saya sangat perhatian sekarang. Sangat berat juga ya. Tapi belum ada perhatian dari pemerintah untuk. Kalau masalah itu belum ada. Belum ada ya. Jadi ini antua jaga sudah sakit ini sudah berapa lama, Pak? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Husen berharap ada bantuan dari dermawan untuk segera mengobati dirinya agar kembali sembuh seperti semula. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Maluku Tengah.